Selamat siang pemirsa Anda menyaksikan spesial program Metro TV. Kongres ketiga Partai Nasdem tahun 2024 yang berlangsung di Jakarta Convention Center telah dibuka pada minggu malam. Kongres ketiga Partai Nasdem yang mengusung tema sinergi membangun bangsa Dihadiri lebih dari 10.000 peserta dari tingkatan DPP sampai DPC Partai Nasdem se-Indonesia dan telah dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Dalam pidato pembukaan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan komitmen mengantarkan Presiden Jokowi dan Kyai Haji Maruf Amin hingga akhir masa jabatan pada tanggal 20 Oktober 2024. Sementara itu Presiden Joko Widodo menghormati komitmen Surya Paloh dan Partai Nasdem. Inilah spesial program Kongres Ketiga Partai Nasdem bersama saya, Kematanjung Tanjung. Dalam pidato pembukaan Kongres Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menegaskan komitmen Partai Nasdem yang akan menghantarkan Presiden Jokowi dan Kyai Haji Maruf Amin hingga akhir masa jabatan pada 20 Oktober. Nasdem juga akan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan penghargaan atas komitmen Partai Nasdem terhadap pemerintahannya. Dari tingkat ranting, kabupaten/kota, provinsi hingga dewan pimpinan pusat kader-kader Partai Nasdem terus bersinergi untuk memberikan upaya terbaik memenangkan setiap kontestasi politik yang dilalui. Setiap elemen di Partai Nasdem terus bahu membahu membangun kekuatan untuk selalu bersatu dan berjuang mewujudkan sinergi membangun bangsa. Dan kini saatnya kita bersama-sama menyimak pengarahan Ketua Umum Partai Nasdem. Hadirin sekalian, Bapak Surya Paloh. Nasdem, Nasdem, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya yang kita hormati bersama. Tentulah Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. para duta besar, negara sahabat, para teman sahabat, pucuk pimpinan, partai-partai politik yang selama ini menjadi partner sejalan dengan pemahaman dan pemikiran perjuangan Partai Nasdem, kita berikan aplaus pada teman-teman dari partai-partai politik yang datang malam hari ini. Tua Majelis Tinggi peserta anggota Dewan Penasehat Mahkamah Partai Dewan Pertimbangan para peserta Kongres peninjau fungsionaris baik DPP DPW DPD hadirin dan hadirat yang saya muliakan. sungguhlah kita patut bersyukur kehadirat Sang Maha Pencipta Tuhan Yang Maha Esa karena kepada kita masih diberikan kesempatan dengan energi yang kita milikin untuk bersama-sama dengan seluruh keluarga besar Partai Nasdem menghadirin acara pembukaan Kongres ketiga Partai Nasdem pada malam hari ini. Tanpa terasa, waktu bergerak begitu cepat. 13 tahun yang lalu, dan ini sebuah episode perjalanan dari Partai NasDem yang telah dilalui telah memberikan kesempatan untuk menambah referensi pengaman bagi partai ini, karena telah mengikuti tiga kali pemilihan umum, empat kali pilkada dan sebentar lagi menuju pilkada yang kelima secara nasional. Ini tentu amat sangat patut disyukurin. Partai dalam ukuran usia yang relatif masih muda seperti Nasdem ini. Bisa mampu mengkonsolidasikan seluruh potensi yang dimiliki oleh anak bangsa untuk bersepakat berhimpun di dalam arus gerakan perubahan, membawa misi besar gerakan perubahan untuk merestorasi Indonesia di dalam tubuh Partai NasDem, dan kali ini. Dalam kongres ketiga, partai ini membawa tema sinergi membangun bangsa. Kita patut dan amat memahami tema sinergi membangun bangsa ini adalah menggaris bawahin, memperkuat pemahaman apa yang kita sudah pahami. Bahwasanya kita lahir, dibesarkan di tanah air, di negeri, di negara, dan bangsa yang mendapat karunia yang begitu luar biasa dari Sang Maha Pencipta. Sebuah given yang telah bisa mampu diberikan oleh sang Mampu Cipta kepada kita. Semua kita memahami betapa luar biasanya karunia ini. Tidak semua negeri-negeri lain memiliki karunia yang sama seperti apa yang kita miliki. Posisi geografis kita yang luar biasa. Kontur struktur tanah kita yang subur, panas matahari yang tidak pernah henti-hentinya, kita milikin itu hujan. Sumber daya kekayaan alam kita, riset mineral kita, flora fauna yang kita milikin, garis pantai kita juga yang salah satu terpanjang di dunia. Jumlah penduduk kita juga yang relatif cukup besar, semua ini telah kita miliki pada saat ini. Maka bukanlah suatu hal yang amat luar biasa, tapi hal yang amat sangat wajar jika para pemikir bangsa kita, the founding father bangsa ini bahkan telah berpikir. ...untuk suatu masa depan yang luar biasa jauh ke depan... ...sebagai futuristik pemikiran-pemikiran yang pisioner. Dan untuk itu kita diberikan landasan filosofis... ...dan ideologis... ...yang lebih menguatkan... ...arti kera beradaan kita... ...sebagai satu bangsa. Maka obsesi-obsesi besar, pemikiran-pemikiran besar... ...yang memang telah diberikan kepada kita sebagai satu amanat untuk dijalankan, untuk diteruskan. Allah patut untuk Ahmad sangat kita hargai. Lihatlah bahagian daripada preambul undang-undang dasar kita yang telah memberikan gambaran bagaimana kita tidak hanya berbicara dari kepentingan domestik nasional yang kita miliki. Tapi juga di sana tersirat secara jelas bagaimana bangsa ini harus bisa mempunyai kemampuan untuk duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan seluruh bangsa-bangsa lainnya di seluruh permukaan bumi ini. Di sana digambarkan secara jelas bagaimana kita ikut bertanggung jawab menjaga keadilan dan perdamaian dunia yang abadi. Ini pikiran-pikiran yang luar biasa begitu visioner. Sekarang kita telah hampir 80 tahun mencapai kemerdekaan yang kita miliki. Dari seluruh aspek kehidupan yang kita miliki, Sejujurnya kita telah memiliki tingkat kemajuan yang cukup bisa membesarkan hati kita. Ini juga yang secara khusus harus kita pahamin 10 tahun perjalanan kita bersama dengan presiden yang kita usung. Presiden Joko Widodo. Yang telah memberikan satu kesepakatan dan pemahaman di antara hubungan yang bisa saya sebutkan, equal partnership antara pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dengan institusi partai politik yang bernama NasDem. Kita bebas bergerak, berbicara, mengeluarkan pendapat sepakat, dan kadang-kadang tidak sepakat. Tapi itulah dinamikanya. Itulah artinya kenapa kita mempunyai suatu nilai dari perspektif pandangan untuk mencari kesamaan demi kesamaan. Bukan perbedaan untuk perbedaan. Inilah yang menyebabkan satu proses perjalanan hampir 10 tahun ini. Kadang-kadang bisa tersenyum lebar, Kadang-kadang kita harus termagu-magu. Kadang-kadang kita harus bisa terhanyak duduk sedikit memikirkan apa sebenarnya yang kurang dengan NasDem ini. <Syukur> Tapi kita bersyukur. Saya harus menyatakan kepada saudara pas -saudara kongres. Seorang Presiden Jokowi yang saya kenal. dalam kodratinya sama dengan orang tua kita, diri kita, anak-anak kita. Adalah sosok individu yang tidak terlepas dari kekurangan dan kesilapan. Satu hal yang saya yakinin, di sana ada niat baik. Ada nawah itu. Ada keinginan untuk berbuat baik dan seharusnya lah perspektif pandangan kita mengambil yang baik menjaga yang baik dan menyengampingkan yang kurang baik kita harus berterima kasih Pak Jokowi Anda telah memberikan banyak kepada Nasdem ini satu pembelajaran politik satu pembelajaran politik. Kita belajar dari kepemimpinan Anda sebagai Presiden Republik Indonesia hampir 10 tahun. Dari pembelajaran ini saya bisa memahami hidup memang bukan hanya bermodalkan niat baik semata-mata. Niat baik Nah, itu sewajarnya dan mestinya tapi juga harus ada strategi yang tepat begitu niat baik saja tidak strategi tidak tepat ah, Bung Bahlil bisa menjawabnya itu sebagai adik saya. inilah gambaran suasana kebatinan hati kita. Tantangan demi tantangan. Tentu merupakan kewajiban kita untuk mengatasinya. Sinergi membangun bangsa ini jelas karena kita tahu. Kita berada dan memiliki positioning sebagai negara besar negara yang berdaulat sepenuhnya. Negara yang harusnya bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi negara adijaya. Kita menuju ke arah sana. Maka pikiran-pikiran kita, baik itu berupa konsepsi dan gagasan yang kita milikin, attitude, kepribadian, mental, dan moral kita haruslah sejalan dengan pikiran-pikiran yang besar itu. Karena kita berada di negara besar. Adalah hal yang paradok. Berada di negara besar dengan seluruh potensi yang luar biasa, tapi berjiwa kecil. Ini lemas kita mengguncingkan hal-hal yang kecil yang tidak perlu tetapi ini bisa kita pahamin karena suatu proses yang terus menerus harus kita jalankan adalah membangun kesadaran publik membangun kesadaran masyarakat rakyat dan masyarakat memerlukan supervisi dari pemerintah tidak hanya pemerintah tapi juga para elit-elit bangsa ini, termasuk elit-elit partai politik, obat yang paling mujarab saat ini, apa yang amat sangat sebagai hal yang amat dibutuhkan oleh rakyat dan bangsa ini adalah suri keteladanan. Di sana sebenarnya permasalahan, kalaupun kita menghadapi permasalahan, suri keteladanan, konsistensi kita atas ucapan dan perbuatan, tidak mungkin kita mengatasi permasalahan ini hanya membuat tambahan undang-undang. Undang-undang yang ada, kita buat lagi undang-undang, dan kita buat lagi undang-undang. ada. Akhirnya justru kita terjebak untuk melihat betapa kita mulai mencoba mensiasatin undang-undang Ini yang menjadi permasalahan kita Maka untuk itulah bangsa yang besar ini harus memiliki bangun kesadaran mempersatukan seluruh sinergi dan kekuatan kita yang kita miliki tidak ada satu partai pun satu kelompok pun satu golongan pun yang mampu sendiri untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan kebangsaan kita tidak <tuk> ada itu kita hanya mampu menyelesaikan seluruh permasalahan kehidupan kebangsaan kita ketika kita bersama-sama maka diperlukan spirit kebersamaan. Spirit membangun kekitaan kita sebagai anak bangsa ini. Bangsa lain telah meletakkan obsesi besarnya yang mampu mereka aplikasikan. Teknologi yang mereka kuasai. Manusia darat sekarang bisa pergi ke bulan, ke bintan. Tapi kita masih ber, putar dengan isu satu ke isu dua dan isu tiga dan seterusnya. Dari forum ini, dari forum kongres ketiga partai ini saya ingin menyatakan. Kita harus bersatu. Kekurangan, ya kita masih ada. Kesalahan pun ada. Kesilapan pun ada. Karena tidak ada kesempurnaan bagi kita. Tapi hargai niat baik. Nasdem ingin membuka mata hati dan kata hati kita semuanya. Pemilik bangsa ini sejujurnya adalah kita. Bukan orang lain di luar sana. Jangan berikan bangsa ini harus bertikai di antara kita sama kita dan ini yang diinginkan dan dinikmatin oleh bangsa lain di luar sana. Maka pada saudara semuanya, melalui Kongres ketiga ini saya menyatakan, Nasdem sekali lagi ingin menghantarkan dan taat pada komitmennya menyelesaikan seluruh Kemampuannya untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap penyelesaian masa dan jabatan. Presiden Jokowi yang akan berakhir sampai tanggal 20 Oktober yang akan datang. Kita juga telah memposisikan diri kita sebagai partai yang berada dalam pemerintahan. Presiden baru Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Kita berharap tentunya pemahaman dan pemikiran interindependensi Nasdem yang memang selama ini dipegang kokoh dan teguh tetap harus terjaga. Partai ini berupaya untuk mempertahankan dignity dan integritas dirinya bukan sebagai partai yang pemberat bagi pemerintahan yang didukungnya tapi insya Allah berupaya untuk menjadi peringan beban bagi pemerintahan yang didukungnya bukan permasalahan kursi jabatan menteri yang hanya diharapkan oleh partai ini kita menghargai itu semuanya tapi penghargaan kita adalah ketika ide pemikiran-pemikiran kita didengar dan apalagi jika itu mampu kita jalankan. Itu yang diperjuangkan oleh NasDem. Itulah gerakan perubahan untuk merestorasi bangsa ini. Saya yakin dan percaya dengan spirit dan semangat yang kita miliki di akhir masa bakti jabatannya Presiden Jokowi. Akan tetap menjadi sahabat NasDem. Kita mengharapkan agar baktinya tetap berlanjut untuk kepentingan bangsa dan negeri ini. Maka sebuah pantun dari pesisir timur Pulau Sumatera kita khususkan kepada Presiden Jokowi malam hari ini. Presiden Jokowi boleh dengar baik-baik ini. Pulau Pandan jauh di tengah. Di balik pulau si angsa dua, hancurlah badan di kandung tanah. Budi yang baik dikenang jua. Selamat berkongres saudaraku semuanya. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan institusi partai-partai politik, kawan-kawan dan undangan semuanya yang telah menghadiri acara pada malam hari ini. Semoga budi baik ini juga akan mendapatkan ridho balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Selamat malam. Wabillahi topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, mari kita bangkit dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk pengarahan yang telah diberikan oleh ketua umum Partai NasDem Bapak Surya Paloh yang begitu inspiratif. Mempersatukan dan memberikan rasa damai dalam hati dan pikiran kita. Kita menyadari bahwa kontestasi politik selalu membawa atmosfer yang penuh dengan kompetisi dan panas di hati. Namun, perdamaian dan persatuan itulah tujuan utama kita berbangsa, bernegara dan bersatu di dalam Partai NasDem. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.